Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ada barang baru, produk yang bisa dibilang langka karena ini dari cap garpu yang paling kecil, yang paling mini. Dan di sini udah terbungkus plastik ya, ini masih baru. Ini juga tertulis, bisa dilihat tulisannya. Langsung aja saya buka ya, masih dibungkus plastik. Ini juga udah ada sarungnya di dalam. Jadi saya pesennya sarung asli dari Madura, sarungnya bikinan teman saya dari Tanah Merah. Langsung aja saya buka. Oh, sulit. Maaf, agak sulit. Biasa ya, perawan. Emang agak sulit untuk dibuka. Ya, plastiknya pindahin dulu ya, seperti ini bentuknya, kecil mungil. Ini kita lihat, ini juga agak merah kecoklatan gagangnya. Ini juga sarungnya, ini dari kulit asli dengan motif khas Madura. Bisa dilihat kalau Madura itu bisa dibukanya di atas seperti ini. Warnanya juga sama, matching ya, sama gagangnya kecoklatan juga, dengan pola apa ini, 3 apa S nih, saya juga nggak tahu. Dengan jahitannya juga rapi, ini juga sarungnya juga rapi. Langsung saya buka ya, ini dia bentuknya. Ini F herder, ini masih biar berminyak biar nggak karatan. Ini sangat tajam ya. Untuk panjang bilahnya sendiri ini sekitar 4 inci. Sambil penggaris dulu, mana penggarisnya? Ntar, ini dia penggarisnya. Untuk panjang bilahnya sendiri sekitar emang 4 inci lebih atau 10 cm lebih. Dan gagangnya, kayunya ini sekitar, saya pakai senti aja ya biar nggak bingung, sekitar 6,5 cm. Untuk lebar, paling lebar sekitar 2 cm. Oke. Bisa dilihat ini juga tulisannya. Dan enggak ya? Ya. Dan tebalnya sendiri saya ambil yang paling tebal sekitar ini dalam senti ini 0,5 cm ya, anggap aja segitu. Dan untuk beratnya, karena ini ringan, kita lihat beratnya. Hanya 36 cm. Nah, 36 apa nih? 37 gram. Tim dulu. Dan ini sudah dalam keadaan tajam. Bisa dicek, ini belum diasa sama sekali, bisa dilihat belum sama sekali diasa, masih perawan. Oh ya, katanya kalau cap garpu itu ada magnetnya di ujung bilahnya, kita coba aja langsung ya. Dan lumayan kuat ini magnetnya, lihat ini bermagnet, penggaris saja bisa naik, lihat magnetnya ini kuat. Dan kita cek tajamnya, ini masih perawan. Cek tajamnya, tajam sekali ya. Dan ini kemungkinan saya jual beserta sarung kulitnya seperti ini, dan juga ada plastiknya juga seperti ini. Oke, ini video buat teman-teman yang mau beli atau pengen tahu aja, mini F herder, mini cap garpu 4 inci, produk yang bisa dibilang lumayan sulit dicari karena bentuknya yang mungil, gampang disimpan, disembunyikan juga gampang, dengan kualitas yang sama dari pabrikan herder made in Germany.
Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.